mahasiswa itu diharuskan untuk menulis jurnal setelah lulus, sehingga dengan latihan ini bisa membiasakan mahasiswa itu menuangkan ide-idenya dan saling bertukar pikiran dengan mahasiswa UNISBA di Bandung. Harapan kami semoga silaturahmi ini juga akan membuat para dosen juga atau karyawan untuk saling bertukar pikiran, memperluas wawasan sehingga menambah semangat dan motivasi untuk bisa selalu berkarya dan sukses. Tujuannya adalah memperkenalkan kepada dunia pendidikan bahwa mahasiswa juga mampu menulis artikel ilmiah yang baik, ya. Dan juga di sini mereka akan dikenalkan dengan mahasiswa di Semarang agar mereka punya ikatan yang baik untuk sebagai suatu bangsa yang sama, dalam suatu negara dan dalam suatu persahabatan silaturahim tadi itu akan menciptakan wawasan yang lebih luas lagi mengenai akuntansi, mengenai dunia bisnis lainnya.